unboxing telur Gorilla Madagaskar langsung dari Medan ya. Bismillahirrahmanirrahim, moga saja enggak ada yang pecah. Ini telur PS Gorilla Madagaskar, teman-teman. Gorilla Madagaskar hasil persilangan dari beberapa jenis apa? Ayam pedaging dan ayam aduan. Tapi yang Gorilla Madagaskar cenderung gundul. Bismillah. Packingnya sudah bagus. Semoga saja telurnya tidak ada yang pecah. Satu paket isinya 10 ya. Ini kudu hati-hati ya, karena satu butir harganya 30.000 belum ongkir, dan pesannya juga lama, nunggu antrian. Oke, telur pertama. Oh, dalamnya dibungkus koran. Biasanya kalau pecah itu sininya sudah basah, tapi ini enggak basah. Kemungkinan enggak pecah. Oke, nurtak ya, satu. Alhamdulillah, dua. Nurtak ya teman-teman, tiga. Empat. Telurnya ukurannya sedang-sedang. Ini yang Madagaskar ya teman-teman, beda sama yang biasanya udah punya teman-teman itu, beda. Ini yang Gorilla gundul. Oke, Nurta 5.
Waduh, ini kalau saya di pengiriman telur enggak saya ikutkan ya teman-teman, soalnya ini cangkangnya kurang bagus. Oh, bisa dilihat cangkangnya itu tipis. Ya semoga saja tetap menetas nanti. Enggak retak, cuma kurang bagus kalau untuk dikirim, untuk ditetaskan. Nan. Tujuh. Delapan. Alhamdulillah ke delapan tidak ada yang retak. Telur ke sembilan. Oke, Nurka. Telur yang terakhir, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sepuluh butir selamat, cuman yang satu kurang bagus. Oke, enggak apa-apa. Yang satu kurang bagus, ini satu butir. Tapi packingnya sudah bagus. Alhamdulillah, telur selamat semua. Oke.